Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dikecilin, saya ganggu. Keras. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah, tentu kita masih bersama kitab Tarbiyatul Aulad, satu kitab yang membahas tentang bagaimana peran kita orang tua untuk mendidik, membesarkan, mentarbiyah anak-anak kita. Kita berharap dari kajian ini kita bisa tampil menjadi ayah idola buat anak-anak kita. Kita berharap dari kajian ini istri kita menjadi panutan buat anak-anak kita. Kita juga berharap dari kajian ini anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Qurratu ain dalam kehidupan kita, penyejuk mata kita, dan akan memberikan syafaat nantinya pada hari kiamat untuk bersama-sama kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita sudah masuk pada bab yang berbicara tentang mas'uliyah al-murabbin, tanggung jawab kita, peran yang harus kita tampilkan buat anak-anak kita. Dalam kitab ini, wa ahammu hadhil mas'uliyat fi nazari kathiru minal murabbin murtabitatun al-wajh tali. Dan di antara sekian tanggung jawab yang ada itu, kita sebagai orang tua dalam pandangan agama kita atau ahli yang kemudian fokus berbicara masalah pendidikan anak ini, ada 7. Yang pertama, mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah, yaitu tanggung jawab pendidikan iman, pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Dan ini fokus pembicaraan kita malam ini insyaAllah. Yang kedua, mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan moral, pendidikan akhlak yang harus kita sama-sama menanamkan buat anak-anak kita. Yang ketiga, kalau iman sudah kuat, akhlaknya kokoh, ada bab yang ketiga namanya mas'uliyah tarbiyah al-jismiyah, tanggung jawab pendidikan fisiknya. Anak harus prima dan sehat secara fisik.
Ini juga orang tua harus memahami bagaimana peran kita orang tua menjaga kesehatan anak-anak kita. Yang keempat, mas'uliyah at-tarbiyah al-aqliyah, yaitu tanggung jawab pendidikan akal pikirannya. Iman sudah kokoh, akhlaknya memukau, badannya sehat, tapi jangan lupa pikirannya juga harus cerdas. Lalu apa peran kita dalam mencerdaskan anak-anak kita ini? Yang kelima, mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan kejiwaan, mentalitasnya, mentalnya, supaya anak tidak pengecut. Anak memiliki sifat keberanian, tidak khajal, tidak minder. Lalu apa peran kita dalam bab ini? Nanti kita akan bahas bersama. Setelah itu jamaah sekalian, masih ada yang keenam, mas'uliyah at-tarbiyah al-ijtima'iyah, yaitu tanggung jawab pendidikan sosial kemasyarakatan. Apalah artinya? Imannya kokoh, akhlaknya memukau, badannya sehat, pikirannya cerdas, kejiwaannya mantap, tapi kuper, tidak bisa bergaul, tidak terasa manfaatnya di tengah-tengah umat. Lalu apa peran kita orang tua kemudian anak supaya bisa tampil di tengah-tengah masyarakat ada manfaatnya, ada gunanya? Jangan sampai nanti anak kita menjadi sampah masyarakat, menjadi beban buat tetangga kanan kirinya. Ini bagaimana peran kita orang tua dalam kitab ini dibahas secara tuntas. Dan yang terakhir, ini problem kita semua, masalah kita semua, yaitu at-tarbiyah, mas'uliyah at-tarbiyah al-jinsiyah, yaitu tanggung jawab pendidikan seksualitas. Anak sudah mulai kenal dengan lawan jenis. Anak sudah faham akan masalah lawan jenisnya. Dan saat ini luar biasa banyak kita mendapatkan fenomena anak-anak kita lebih cepat masa pubernya, karena pengaruh media, pengaruh tontonan, pengaruh lingkungan. Lalu apa peran kita orang tua dalam mensikapi semua itu, menghadapi semua itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, mari kita mulai dari peran yang pertama, tanggung jawab yang pertama sekaligus yang utama, yaitu yang pertama, mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah, yaitu tanggung jawab pendidikan iman. Bagaimana kita nurassikh, menanamkan, memperhatikan, mengawal iman, akidah dan tauhid pada anak-anak kita. Al-maqsud bitarbiyah al-imaniyah, tentu yang dimaksud dengan pendidikan iman, rabtul walad mundu ta'aqqulihi bi usulil iman, yaitu bagaimana kita mengikat anak itu setelah dia mulai bisa berpikir, mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kalau mungkin kalau usia sekarang ini mumayyiz, anak sudah masuk usia TK atau SD, yang sampai sebelum dia tiba masa balighnya, kita ikat dia dengan pokok-pokok keimanan. Wa ta'widuhu mundu tafahumihi arkanul Islam. Kemudian nanti membiasakan dia setelah dia memahami tentang iman-iman itu sendiri, bagaimana akan rukun-rukun Islam. Kemudian wa ta'limuhu min hini tamyizihi mabadi'is syari'ah al-gharra. Kemudian di saat yang bersamaan pula mengajarkan anak-anak kita ini setelah mereka masuk usia mumayyiz, usia sudah bisa diajak dialog, diajak bicara dan nyambung dengan pembicaraan kita dengan dasar-dasar syariat yang penuh dengan kemuliaan ini. Saudara, usulul iman, arkanul Islam dan mabadi'us syariah,
Ini tiga fondasi peran kita sebagai orang tua menanamkan buat anak-anak kita. Apa makna dengan yang dikatakan dengan usulul iman? Yaitu kullu ma thabata an tariqil khabar as-sadiq wal haqa'iq al-imaniyah wal umur al-ghaibiyah kal iman billahi subhanahu wa ta'ala wal iman bil malaika wal iman bil kutub as-samawiyah wal iman bil rusul jami'an wal iman bi su'al malakaini wa adzabil qabr wal ba'ts wal hisab wal jannah wan nar wa sa'iril mughayyibat, yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan jalan melalui jalan yang benar tentang hakikat-hakikat keimanan, fondasi-fondasi keimanan dan perkara-perkara gaib yang kita orang tua berperan bagaimana menanamkan semua itu kepada anak kita. Contoh konkret mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting jemaah sekalian. Ya, tentu masing-masing kita memahami perannya, bahasanya, dialog yang pas untuk menanamkan kepada anak kita bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghidupkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain ini Allah subhanahu wa ta'ala, yang mematikan dan menghancurkan alam semesta ini nantinya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai tertanam bahwa Allah segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Saudara, ini memang ada nanti kitab khusus pak. Sekarang sudah bermunculan di toko-toko buku bagaimana menanamkan Allah, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan bahasa-bahasa anak kita. Silakan sampai nanti, saya berharap terutama bagi yang punya anak kecil di usia-usia mumayyiz, ya, untuk kemudian dikenalkan. Saya jadi teringat bagaimana orang tua kita dulu yang tidak bisa baca, ya, sedikit-sedikit Allah itu keluar dari lisan orang tua kita. Hujan turun, langsung diingatkan subhanallah. Coba bagaimana Allah menurunkan satu persatu air itu. Kira-kira di dunia ini ada enggak manusia bisa menurunkan hujan seperti ini? Allah, ya, dengan bahasa-bahasa yang pas, bahasa-bahasa yang nyambung dengan anak kita. Nah, silakan dibahasakan ini ma'asyal muslimin. Wal iman bil malaikah. Kemudian juga bagaimana menanamkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jangan anak ditanamkan beriman kepada jin dan setan. Lebih kuat daripada kita menanamkan iman akan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jujur, ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para pendengar suara muslim dimanapun berada, terkadang jangankan anaknya pak, orang tuanya pun juga masih banyak di antara kita lebih khusyuk, lebih detail, lebih nikmat membahas jin dan setan daripada membahas malaikat-malaikat Allah. Padahal iman bil malaikah itu diletakkan pada posisi yang kedua dalam arkanul iman, tapi kita lebih meyakini jin daripada meyakini malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, ayo kita tanamkan ini. Makanya nanti juga tontonan-tontonannya, kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, angkat nilai-nilai seperti ini jamaah sekalian. Jangan pula ditakut-takuti anak, ada kuntilanak, ada gondorua, ada jin, ada ini segala macam, sehingga dia tidak merasa takut kepada Allah, juga tidak merasa malu akan malaikat-malaikat Allah yang 24 jam selalu bersama dengan kita ini, yang 24 jam semua tutur kata kita ini akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah
dilafadzkan satu ucapan, satu ucapan, satu kata-kata, kecuali semua ungkapan itu ladaihi, pada orang itu, pada kita semua ini ada malaikat raqib dan atid yang 24 jam mencatat semua itu. Ada tidak Pak perasaan seperti ini, suasana seperti ini kita tanamkan buat anak-anak kita? Nah, kalau sejak kecil kita tanamkan begini, nanti rasa takutnya hanya kepada Allah. Rasa malunya setelah kepada Allah, merasa malu. Di hadapan kita ada malaikat yang akan mengawal, memantau kita dan mencatat seluruh perbuatan kita ini. Iman bil malaikah, ini makna tanggung jawab pendidikan iman. Termasuk juga al-iman bil kutub as-samawiyah, meyakini pula kepada kitab-kitab yang turun dari langit ini. Al-Quran, kemudian Injil, kemudian Taurat dan Zabur. Kemudian kita tanamkan pada mereka semua tiga kitab suci, Injil, Taurat dan Zabur, selesai sudah setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada kita mukjizat abadi ini, Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, saya juga bersyukur dan mengapresiasi kepada pegiat-pegiat Al-Qur'an di mana-mana saat ini, luar biasa. Ya, responnya juga luar biasa, tanggapannya juga luar biasa. Masjid-masjid, musala-musala, sekolah-sekolah sekarang berlomba-lomba, bahkan menjadi andalan sekarang, Pak. Punya daya jual sekarang ini, walaupun niat kita bukan untuk di situ, tapi semata-mata memang tarsikh al-iman. Kita ingin menanamkan iman pada anak-anak kita, dan sekarang sangat dimudahkan dengan berjalannya waktu ini, semakin ketemu lagi jemaah sekalian pola-pola untuk belajar Al-Qur'an dengan cepat, membaca Al-Qur'an dengan cepat, belajar tahsin dengan cepat, belajar tajwid dengan cepat, bahkan menghafal Al-Qur'an dengan metodologi yang sangat cepat pula. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami akan mudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk diingat, dipelajari, ditelaah. Adakah orang yang mau mempelajari, mengingat dan menghafalkan Al-Qur'an itu? Ini Allah Pak mengatakan pada kita. Nah, kalau sejak kecil anak diakrab dengan Al-Qur'an, kun sambian ngantarkan Pak ke musala yang ada, ke masjid yang ada, ke sekolah Al-Qur'an yang ada di TPA, TPQ, kemudian sambian nunggu, Masya Allah, itu akan terpatri buat anak, kecintaan akan kitab Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Kemudian juga al-iman birrusul, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu puncak dari keimanan itu adalah al-iman bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengimani akan kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah ini, nabi kita semua, panutan kita, qudwah kita, uswah kita, teladan dan figur kita semua dalam kehidupan ini. Terus menerus Pak, saya tidak bisa bayangkan bagaimana sampai kalau tiap malam dengan anak kita sebelum tidur kita bersama-sama dengan mereka menceritakan kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah ada bukunya. Sampai lihat di toko-toko buku Islam saat ini, sekarang luar biasa, tiap malam ada Pak, dibacakan saja pelan-pelan sampai anak membayangkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau sudah selesai, meningkat Pak, terus Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam, minimal ulul azmi, tanamkan pada mereka sehingga ada kecintaan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kecintaan. Kecintaan yang membuat rasa rindu yang mengikat untuk segera berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian konsekuensinya mereka akan komitmen untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tanggung jawab iman, iman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga jamaah sekalian, al-iman bil yaumil akhir, iman akan hari akhirat. Minimal Pak, ada kalau ada kematian, ajak anak kita itu, ya, munculkan, paling tidak akan muncul nanti sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya. Bagaimana orang yang tadinya hidup kemudian dipanggil oleh Allah SWT tidak bisa berbuat apa-apa,
Tunjukkan anak bagi melihat bagaimana melihat jenazah yang ada. Biar dia merenung, ma'asyar muslimin, bahwa kita semua nanti juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini, terutama kita manusia ini, semuanya nanti akan merasakan yang namanya mati. Kita tinggal nunggu giliran saja. Ini tanamkan, Pak, pada anak kita, jemaah sekalian. Kemudian nanti setelah kematian ini, inilah muqaddimah akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Kita meninggalkan alam yang ketiga. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sudah kita lewati, masuk ke alam kubur. Akan ada kehidupan di situ. Setelah alam kubur nanti ada alam mahsyar. Setelah alam mahsyar nanti ada alam akhirat yang sebenarnya. Yang pilihannya hanya ada dua, antara surga dan neraka. Tanamkan pada mereka bagaimana yang gaib-gaib seperti ini nanti masuk ke alam kubur, ada su'al al-malakain. Su'alu malakaini, pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir itu. Di dalam kubur ini ada dua keadaan nanti. Na'imuha atau azabuha. Nikmat kubur atau azab kubur. Setelah itu ada al-ba'ats. Ada alam kebangkitan. Dikumpulkan manusia nanti setelah trompet yang kedua dibunyikan dari alam kuburnya, dikumpulkan pada satu tempat namanya padang mahsyar itu, al-ba'ats. Di situ ada hisab. Di situ ada mizan. Di situ ada sirat. Puncaknya nanti al-jannatu wan nar, surga atau neraka. Nah, yang repot, Pak, kalau orang tuanya pun juga enggak paham masalah ini. Lalu bagaimana kita akan menanamkan buat anak-anak kita, jemaah sekalian? Saudara-saudara sekalian, memang nanti ada, Pak, contoh-contoh konkret, contoh-contoh real di lapangan yang paling pas ketika anak nanti ada masalah. Ya. Baru nanti dia akan teringat, Pak, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mengevaluasi akan dirinya betapa dia jauh dari Allah dan aturan Islam ini. Iman yang seperti ini, ma'asyal muslimin, terus menerus kita kawal, kita sampaikan. Dari mulai anak sudah usia bisa berbicara dengan kita sampai dia dewasa. Bahkan kalau saya katakan tidak hanya dewasa, jemaah sekalian, sampai kemudian anak sudah berkeluarga sekalipun, kita punya tanggung jawab kepada mereka semua. Saudara sekalian, ini usulul iman. Usul iman yang perlu kita tanamkan buat anak-anak kita. Kemudian dikatakan pula, wa ta'widuhum mundu tafahumi arkanul Islam, membiasakan mereka untuk terlibat dengan rukun Islam. Ini juga bagian daripada menanamkan tarbiyah imaniyah. Apa arkanul iman? Sebab kita tahu, kulul ibadat al-badaniyah wal maliyah. Semua ibadah-ibadah mahdhah, baik itu terkait dengan fisik kita ataupun harta kita. Paling tidak empat rukun Islam yang sudah kita kenal bersama selain syahadat itu. Apa? As-salah, as-saum, az-zakah, wal-hajju man istata'a ilaihi sabila. Saudara, as-salah. Saya bangga, Pak, ketika melihat orang tua kayak gini membawa anaknya. Walaupun terkadang anaknya juga enggak paham juga, Pak, apa yang dibahas oleh ustadznya ini. Tapi duduk jadi masjid, ngumpul dengan orang-orang saleh, itu poinnya, Mas, sekalian. Anak guyon harus guyon, Pak. Kalau enggak guyon bukan anak. Tapi miliu itu, suasana seperti itu buat itu penting buat mereka, jemaah sekalian. Paling tidak, Pak, nanti dia akan terngiang, begitu dulu orang tua saya mengajari saya untuk hobi ke masjid. Ya, salat kadang bicara sendiri, enggak usah dimarahin. Salat kadang berjalan tidak usah dimarahin. Pelan-pelan, itu anak-anak biasa. Ingat, saya pernah menyampaikan kemarin, jemaah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian membiarkan Hasan dan Husin, ketika Nabi sujud salat berjamaah dengan para sahabat, kemudian naik di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa, wajar, anak, karena dia tidak faham. Tapi pelan-pelan terjadi dialog antara Rasulullah dengan cucunya ini, ma'asyar muslimin. Saya mengatakan, ya jiddi, kakekku, sungguh sebaik-baik tunggangan adalah engkau. Dari riwayat dikatakan sebaik-baik unta adalah engkau. Bisa dibayangkan, Nabi dibilang unta, ma'asyar muslimin. Mungkin kita akan tersinggung, Pak.
Tapi Nabi memahami betul, itulah bahasa yang diungkapkan oleh Sayyidina Hasan dan Husain kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa ni'mar rukab antuma, dan sebaik-baik penunggang, kata Nabi, kalian berdua, kata Nabi. Cuma kalau bisa nanti naiknya jangan pas jidi salat ya, jangan pas aku lagi salat. Ini masuk pak. Dia mikir, apa ini salat? Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Hasan dan Husain, ma'asyal muslimin. Kenapa? Inilah tarbiyah Rasulullah. Ngajak salat, awal-awal pasti masalah. Dan harus ada masalah. Tidak ada masalah juga tidak enak ngajaran ini pak. Anak kita kemudian manut dari awal pak. Bingung juga kita ini jemaah sekalian. Tidak ada tantangan buat kita. Ini sebuah proses yang harus kita lalui bersama-sama. As-salah, jaga salat. Kemarin kita ada keajari ya. Wa'mur ahlaka bis-salah. Wastabir alaiha. Wastabir alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir alaiha. Tapi wastabir, pakai tok lagi pak. Tingkatkan kesabaranmu dalam mengawal anak-anakmu itu, keluargamu itu, dalam melaksanakan salat ini. Saya pak, sampai sekarang pun juga masih belum tuntas jemaah sekalian. Walaupun anak-anak saya sudah besar-besar semua. Ya, bahkan sudah mahasiswa semua. Tapi kita sebagai orang tua terus menerus mulut ini pak. Sampaikan. Wastabir alaiha. Salat ini adalah tarbiyah iman. Bagaimana? Karena dengan salat dia akan berkomunikasi dengan Allah. Dengan salat dia akan sujud di hadapan Allah. Dengan salat dia akan rukuk. Dia akan zikir. Dia akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Kawal Pak salat ini. Nanti kita akan detailkan sejak umur berapa kita ngawal salat ini jemaah sekalian. Kemudian wassaum, puasa juga begitu. Saum, puasa. Ramadan, alhamdulillah anak-anak kita rata-rata sudah puasa semua pak ya. Tinggal kita ngawal kedisiplinannya saja. Ngawal apa? Kalau bahasa kita puasa yang ideal ya. Walaupun kadang-kadang mereka puasa tapi gamenya juga jalan. Puasa tapi tidurnya juga banyak. Puasa tapi di depan televisi dan laptopnya juga lebih keseringan daripada dengan di depan Al-Quran. Tidak apa, semua proses. Tapi minimal terlibat. Ya. Kita jadi teringat pak bagaimana anak-anak kita ini sampai nangis ya, jam 2, jam 3 tak kuat nahan lapar. Terus kita kawal, kita hibur. Masya Allah. Ya, diberikan mainan. Dulu apa? Bukan game dulu pak. Mainan apa namanya itu? Yang nyambung-nyambungkan. Kalau sudah bosan pak, ingat lapar, nangis. Anukan lagi. Itulah. Tapi sekarang terngiang pak buat mereka jemaah sekalian. Betapa ini sebuah kewajiban. Tinggal kita masuk pak. Kenapa kita suruh lapar? Loh. Udah selesai pak ya? Hah? Udah azan? Iya 37 ya. Tak tambah 5 menit lagi ya. Asom. Gitu. Termasuk juga zakat jemaah sekalian. Zakat yang kita keluarkan. Kalau bisa bapak ibu. Zakat itu saat sampai mengeluarkan zakat, infak sedekah, usahakan jangan dari kita, Pak. Ketika sampean di rumah, tiba-tiba ada hamba Allah lewat, assalamualaikum. Ya, orang minta-minta. Jangan kita yang ngasih, Pak. Panggil anak kita, Pak. Walaupun kita bisa saja langsung, jemaah sekalian, panggil anak kita. Tolong berikan ini untuk fulan di depan. Siapa, Bi? Akhirnya sekarang berebut, Pak, untuk kemudian ketika ada orang-orang tidak mampu, terbiasa, jemaah sekalian. Iman muncul, rasa ingin berbagi muncul jemaah sekalian. Inilah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Haji. Memang indah ini Pak, kalau sampean mampu bisa haji dengan anak-anak sangat indah. Mempraktekkan langsung kisah Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Hajar dan putranya langsung Ismail. Wah, ini luar biasa jemaah sekalian. Ya, ini khayalan saya Pak. Dan saya tiap hari masih memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa haji bersama 4 anak saya bersama-sama. Ya, kita menikmati bagaimana suasana Ibrahim dulu menanamkan nilai tauhid dan iman di apa namanya acara haji ini jemaah sekalian. Baik, terakhir wana'ni yang ketiga adalah mabadi syariah, nilai-nilai syariat, yaitu yang terkait dengan manhaj, kurikulum kehidupan kita, nilai-nilai Islam berupa akidah itu sendiri, ibadah secara keseluruhan, akhlak, syariat,
aturan-aturan hidup dan hukum-hukum yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah pokok tentang at-tarbiyah al-imaniyah, usulul iman, arkanul Islam, dan nilai-nilai syariat kita tanamkan buat anak-anak kita. Kalau tiga-tiganya ini sudah kita jalankan, jemaah sekalian, ini proses, Pak, saya paham, tidak bisa kun fayakun. Ya, pelan-pelan kita kawal terus sampai kapan? Sampai kita mati. Saya yakin nanti sekali waktu anak akan sadar, Pak. Insya Allah nanti nilainya pun iman yang mereka punya melebihi keimanan kita sendiri. Kalau dari awal sudah kita kawal dengan suasana seperti itu, semakin tua semakin cerdas. Semakin tua mereka semakin memahami akan arti hidup ini yang sebenarnya. Imannya kokoh, akidahnya mantap, tauhidnya jelas. Dan kalau sudah demikian, aman kita dalam kehidupan ini, jamaah sekalian. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi murabbi-murabbi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua, menjadi panutan buat anak-anak kita. Kita menjadi suami yang qawam, istri kita yang salihah, kita suami dan istri ini betul-betul menjadi figur di hadapan mereka. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita, penyejuk mata kita, yang nantinya akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga pula mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ihfazna bil Quran, Allahumma rabbana fil lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته